Sekarang salam salam lebih sehat di bumi. Ini kita dari Kelurahan Batua yang dari dukun dari semua PJ RT dan PJ RW Kelurahan Batua melaksanakan pembagian rebusan kepada warga masyarakat, baik warga setempat maupun warga yang sudah datang di sini. Untuk itu kami dari pemerintah Kelurahan Batua sangat berterima kasih kepada warga RW RT dan kepada masyarakat yang melewati jalan Abdul di seluruh ini. Ya, jadi diharapkan supaya dihindari terlalu banyak makan yang berbisa banyak. Nah, kita banyak makan yang direbus. Nah, direbus. Jangan terlalu banyak memakan yang tumis-tumis. Ya, supaya terhindar daripada kolesterol. Utamanya kolesterol jahat. Ya, terima kasih. Bahwa betul pemerintah itu selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu sehat, ya, mengkonsumsi rebusan itu lebih sehat. Ya, selamat datang bagi RW 1, mantap. Mari, kita mandai menghimbau kepada masyarakat, ya, terutama yang melintas di depan kantor Lurah Batua, bahwa pagi ini PJ RT RW ya mendukung penuh program pemerintah Makassar sehat dengan rebusan. Ya, Makassar sehat dengan rebusan. Mari sehat-sehat ke semua, makan rebusan. Pokoknya bagi kepada masyarakat. Ya, RW 13 dan RW 1 ya. RW 1. Rebusan lebih sehat dibanding goreng-gorengan. Ya. Mendukung penuh RT RW-nya, PJ-nya, semuanya harus kompak. Ya, dari RW 3. Ya, mantap RW 3. Mantap. Ya. Ya, papa, lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Jangan sampai macet. Jalan terus sedap. Pagi-pagi. Jalan harus jalan. Ibu. Mendukung program pemerintah yakni merebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Selebes Magazine wawancara Ibu RT. RT berapa, Bu? Kami dari RW 8. Mendukung program pemerintah Kota Makassar. Kita menawarkan kepada warga untuk mengkonsumsi makanan rebusan, karena rebusan adalah kita sehat dan Makassar sehat karena rebusan, berhubung karena minyak mahal. Terima kasih. Ya. Oke, makasih banyak, Ibu.